Pada Mei 1998, Indonesia mengalami pukulan terberat krisis ekonomi yang menerpa Asia Timur. Meningkatnya inflasi dan pengangguran menciptakan penderitaan di mana-mana. Ketidakpuasan terhadap pemerintah yang lamban dan merajalelanya korupsi juga meningkat. April 1998. Segera setelah Soeharto terpilih kembali sebagai presiden, mahasiswa dari berbagai universitas di seluruh tanah air menyelenggarakan demonstrasi besar-besaran. Mereka menuntut pemilu ulang dan tindakan efektif pemerintah untuk mengatasi krisis. Ini adalah insiden terbaru ketika mahasiswa Indonesia meneriakkan aspirasi rakyat dan dipukuli karena dianggap menimbulkan kekacauan. Selama dua hari berikutnya, tragedi Trisakti memicu terjadinya gelombang kerusakan yang menewaskan ratusan orang. Seminggu kemudian, mahasiswa berhasil menduduki gedung MPR tanpa perlawanan berarti dari aparat keamanan. Di Istana Merdeka, Soeharto tak mampu mengendalikan kerusakan. Setelah gagal mendapatkan dukungan tokoh masyarakat, ditambah pengunduran diri 14 orang menterinya. Soeharto mundur, digantikan oleh wakilnya, B.J. Habibie. Sidang penyerahan jabatan oleh Presiden Soeharto kepada wakilnya, B.J. Habibie, Senin, 22 Mei 1998, dimulai. Dengan ini, saya menyatakan akan menyerahkan jabatan saya kepada B.J. Habibie. Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya. Sejak pertama Soeharto mencalonkan sebagai anggota pemilu, kami sudah tidak percaya. Kami tidak percaya dengan hasil pemilu itu. Kami tahu seperti apa B.J. Habibie. Dia juga sama-sama Raja KKN. Menyadari bahwa para kroni masih berkuasa dan militer tetap melindungi Soeharto, mahasiswa beranggapan bahwa reformasi justru menjauh dari harap. Semakin maraknya demonstrasi dari berbagai kampus yang turun ke jalan, aparat keamanan bereaksi secara berlebihan.
Mereka mengerahkan ribuan serdadu bersenjata lengkap untuk menghadapi demonstrasi damai mahasiswa.